Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin video review gitu. Jadi kemarin aku beli softlens, mereknya tuh Idol. Jadi di sini paketnya udah nyampe. Di sini aku bakal kasih lihat ke kalian softlensnya tuh apa-apa aja, warnanya bagus apa enggaknya. Jadi so tonton terus videonya ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel aku. Tentunya jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi guys, kemarin tuh aku beli softlens ya di Shopee. Seperti biasanya aku selalu belanja di Shopee. Nah, kebetulan di sini aku ngejual si softlensnya ini juga di kampung aku ya. Jadi aku tuh nerima orderan gitu. Nah, kebetulan hari ini udah datang, aku ada lebihin buat aku pakai juga tentunya. Dan di sini juga ada barang yang pesanan customer aku. Jadi so langsung aja kita unboxing dulu paketnya teman-teman. Untuk tempat softlensnya aku dapat 5 piece yang kayak gini ya teman-teman ya. Oke, lanjut di sini aku juga ada nerima orderan kemarin itu untuk air softlensnya. Di sini aku beli mereknya Ice. Ini kalau misalnya kemarin tuh harganya murah kok. Kalian bisa cek aja di link deskripsi, nanti aku cantumin tokonya ya teman-teman. Kemudian di sini aku ada satu, ada dua sebenarnya, satunya pesanan customerku juga karena aku buka online shop gitu. Dan satunya buat aku pakai. Jadi ini tuh alat buat alat bantu pasang softlensnya teman-teman. Jadi kita nggak pakai tangan untuk pasang softlensnya. Di sini tuh udah ada jepitan softlensnya gitu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman softlensnya. Ini dibungkusnya bagus banget, rapi ya teman-teman, safety banget supaya nggak penyek-penyek gitu, ada bubble wrapnya gitu. Jadi teman-teman, di sini itu aku yang merek Idol itu ada 4 varian aku beli, dan satu lagi yang DNA, tapi untuk packagingnya sama semua ya teman-teman, packagingnya kayak gini semua. Nah teman-teman, ini dia softlens yang aku beli. Warnanya kalian bisa lihat di sini masing-masing ya, sesuai variannya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku bakal pasang varian dari Idol yang charcoal. Gimana menurut kalian untuk hasil softlensnya ketika udah dipasang di mata, bagus apa enggak, komen di bawah ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia softlens dengan varian charcoal yang aku pakai sekarang. Buat kalian yang udah nonton video aku, terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya.